Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini akan bermain sebuah game yang di request oleh viewer di Instagram, yaitu G Pamungkas. Dan game yang akan kita mainkan pada malam hari ini bertajuk Deadly Night atau Malam Kematian, Malam Mematikan. So welcome buat teman-teman nonton live dan nonton replay dan pencinta horor setanah air Indonesia. Kita absen dulu, ada Fikri, ada Firman, ada Ilham, ada Rafael, ada Kurniawan, ada Kurniatot, ada Ahmad, ada Dinin, ada Lutfi, ada Krishna, ada Ari, ada Torres, ada Christian, ada Febri, ada Alul, ada Hari, ada Samuel. Gue gak tahu game ini ditujukan untuk umur berapa, tapi kita akan melihat bersama-sama. Kalau udah ada yang serem dan terlalu sadis, baru kita tentukan bersama ya berapa tahun yang boleh nonton game ini, teman-teman. Oke, langsung aja gue mulai game yang bertajuk Deadly Night. Apa ini? Gak ngerti gue. The mod. Oh, ada stack-nya, guys. Ada stack-nya. Lanjutin ya, iya nanti besok ya. Susan? Wow, game-game grafik burik, let's go! I like game-game grafik burik. Seperti Pop Killer. Tema jadul ya, tema jadul 1980. Where are you going? Kamu mau kemana? Oke, kasih tahu. Aku mau ke suatu tempat. Heading north. I'm gonna stay at Kita mau ke north. Right. Dia mau tinggal di rumah sama keluarganya. Tapi sekarang aku mau meluangkan waktu di malam hari dan istirahat, kata Carol. Without luggage and this hour. Without luggage and this hour. Ada luggage tuh, bagasi ya. Oke, kita jujur ke dia ya. Kita jujur ke Susan, guys. Gelap ya, game-nya gelap banget ya. Bisa lebih terang gak sih? Apa yang terjadi? Ini lagi di mobil, guys. Emang lagi malam. Oh, mereka berdebat sama dia berdebat sama pacarnya. NTR kah? Dia bilang cowok-cowok kebanyakan otak mereka di antara dua kaki. Maksudnya apa ya? Ini kan kaki, kaki. Ini otak cowok di sini nih. Maksudnya apa ya? Nah, otak cowok di tengah. Maksudnya apa ya? Nggak ngerti gua. That's why I don't want any deals. Itulah kenapa gua nggak mau deket-deket sama cowok. I just want them to have a good time. Otak. Oh iya, otak selangkangan, coy. Otak selangkangan. Untuk kita lanjut deh. Aduh. Ini kapan sampainya nih? Yang nyetir rupanya dia, guys. Kita disetirin, guys, rupanya ya. We're about to arrive at the motel. Oke, kita udah mau nyampe di motel. In the morning, the bus should come by. It'll di pagi hari, bus akan datang dan menjemput kita. Mulai creepy ya? Mulai creepy gak sih, guys? Vibe-nya kayak Stranger Things, kata Bernanda. Iya ya, benar juga ya. Lagunya, lagunya. Enak juga lagunya, lagu-lagu jadul ya. Lagu-lagu, apa namanya, film-film jadul. Oke, kayaknya kita udah sampai di motel. Oh, ini dia motelnya, guys. This is the motel. We're just arrive, kita baru aja nyampe sepertinya. Dan Susan akan parkir sebentar lagi, teman-teman. Oh, kita bisa keluar. Here, here. I hope everything goes well for you. Thanks. Good luck. Thanks. You're welcome. Bentar, guys, ini oh, pantesan aja, cok. Nah, gini aja ya. Sorry ya, kegelapan tadi ya. Nah. Ini apa efek intensity? Wah, jangan, udah jadi burik, jangan. Sorry ya, gelap ya. Bisa lebih gelap lagi nggak, Bang? Udah di depan. Oh my god. Oh my god, lihat di bawah sini, guys. Lihat di bawah sini ada paru-paru kalau gue lari. Apaan sih? Oke, sorry. Oke, kita kamar berapa ya? Ih, vibe-nya kayak game yang kita mainin kemarin, cuy. Kayak game yang kita mainin kemarin, apa tuh namanya? Apa tuh namanya yang kita mainin kemarin, teman-teman? Apa ya namanya, mirip. Apa sih, lupa game-nya, grafiknya buruk. Oke, gue pelajari lari, left shift, tap, inventory, escape, jongkok, C atau control, flashlight, F, action. Oke, cukup simpel ya. Virtu Phantom, yes, Virtu Phantom, guys. You can see the control and change. Oke, siap. Gue gak mau minum. Ah, resepsi.
Resident Evil jadul kah? Mr. Shiny, tidak ada orang di motel ini. Oke, untuk kamar yang tempat tidurnya satu itu $20. Untuk double room $40. Double room mungkin dua kamar ya. Sangat penting untuk membayar di muka dan pergi check out dari hotel dari motel sebelum jam 12. Kita tidak menyediakan telepon di kamar. Yang hanya tersedia hanya di resepsi. Jadi kalau mau telepon, telepon di resepsi. Ih bagus nih game ya, vibe-nya ngeri ya. Vibe-nya serem cuy. Ini kamar gue yang mana cuy? Gak ada orang di sini guys. Apa bedanya motel sama hotel? Kalau motel lebih kecil kayak begini guys. Siapa yang suka game-game grafik burik begini bro? Grafiknya mirip Pop Killer, iya aduh. Door number 1, door number 2, door number 4. Wait, dimana gue harus check-in? Kok gak ada orang ya di resepsi? Panggil bel, pencet bel kali ya? Ada bel gak tadi guys di resepsionis? Grafik burik biasanya seru, iya. Oh, napas kita habis guys tuh. Tuh, napasnya lihat ya. Kalau kebanyakan lari, napasnya habis. Udah botol game burik menyerang kah? Sebentar, wait. Gue mau check-in, tapi resepsionnya nggak ada. Wait, oh ini bel. Alas ya. Oke, rupanya ini resepsionis. Dia dari mana anjir? Dia lagi jongkok. Dari mana dia, guys? Mr. Shiny. Ah, good evening, young lady. What brings you? Oh, kita cewek. Tadi yang nganter kita itu Susan, teman cewek. Oke. Apa yang datang kamu membawamu ke sini? Kita ramai, kita berusaha ramah, guys. I'm just passing through. Wih, ada dubbing-nya lagi. Minimal berapa tahun? Belum ada, belum tahu. Minimal berapa tahun? Belum tahu, guys. Aku hanya lewat. Kamu tahu kapan bus sampai di pagi hari? I see. The bus usually arrives at 8 a.m. Bus biasanya sampai jam 8. I can let you know an hour earlier. Dan aku bisa ngasih tahu kamu 1 jam sebelum kalau kamu mau. Aduh, gue takut pilihan gue berpengaruh ke ending, guys. Oke, gua boleh kasih tahu gue kalau busnya mau datang ya. It would be perfect. Thanks. Are you coming with someone? With someone? Enggak, gue sendiri. Be nice. Jangan rude ya, jangan kasar ya. I'm alone, but I want a double room. Gue sendiri, tapi gue mau double room. Many people come here to have sex. Is it your case? Oke, gue gak perlu translatein ini, teman-teman ya. Oke, lu urus diri lu sendiri, lu urus kemauan lu sendiri ya. Maksudnya, ini urusan gue. What the fuck do you care? Dolar kuning kah? I care. I'm sure you're great at wiggling that ass. Wah, ini orang nggak sopan nih, orang nggak sopan ya. Oke, ini juga nggak perlu gue translate. Intinya katanya, gue yakin lo jago menggoyang pantat, maksudnya menggoyang sesuatu ya. Do you like sex from the front, back, or both? Ini bener-bener ini melanggar tata krama dunia perhotelan guys. Nanya begini ke tamu coy. Saknean anjing om botak. Oke, kita butuh kamar, tapi kita butuh kamar buat stay karena busnya datang besok pagi ya. What's wrong with you? Can you give me a room, you sick bastard? Buruan, kamar. Oh, easy. Oke, kuncinya dikasih, kamar nomor berapa? Room 8. Lu kita kamar nomor 8, guys. In the morning before leaving. Oke, kamar nomor 8, let's go. Oke, that's it, man. I'm out of here, you piece of shit, psycho bastard, pervert. Oke. Karena percakapannya gue nilai game ini tidak cocok untuk anak-anak minimal yang nonton 13 tahun ke atas ya. Oke. Dari percakapannya udah agak sus, guys. Oke, jangan lari, hati-hati stamina gue nanti habis. Kamar nomor 8 di atas dong harusnya. Logikanya gitu aja, cuy. Oke, nomor 6. Nomor 7. Oke, ini dia kamar kita, guys. Babi. Open the inventory by pressing tab. The E key. Oh, tab. Oke. Tab. Oh, ini jagoan kita ini, guys. Oke, kamar nomor 8 ya, let's go.
Nice. Kayak main Resident Evil ya, Resident Evil jadul ya. Oke, kita sudah sampai di kamar. Nih, ini aja kayak Resident Evil jadul, guys. Cakep juga jagoan kita ya. Gelap. Wait, so dark. Oke, gue nyalain lampu dulu. Oke, di drawer nggak ada apa-apa. Kita cek satu-satu, teman-teman ya, dedek-dedek semua. TV. Anjay. Ada kaca? Tapi gelap sekali nih, Kak. Oh, ini nih. Nah, cakep. Ini kan baru matiin dulu TV sebentar, kita mau istirahat dulu yang pasti teman-teman ya. Kita mau nyalain aja semua lampu teman-teman. Ada tisu, tisu buat apa di hotel ya? Motel ya ini by the way. Oke, nggak ada apa-apa, gue bisa tidur. Coba gue cek ini dulu ya. Pasti ada lampu. Nice banget. Oke, WC dan toiletnya juga cukup layak ya. Untuk sebuah penginapan yang kecil. Not bad at all. I want to take a shower. Ya, ayo kita mandi ya. Taking a shower dulu ya. Nice. Oke, nice, kita sudah mandi ya, kita sudah mandi teman-teman. Dah, kita udah bersih, si Carol udah bersih, saatnya kita untuk tidur dong. Oke, gua harus tidur sebelum bus datang. Oke, siap. Ya, kita tidur ya. Tidur dulu, guys. Aduh, batuk. Lah. Wah. What the hell, man? What just happened, bro? Tisu. Ya. Mana nih? Gua harus ngapain? The glass is too hot. Exit. Lah, tiba-tiba kebakar kamar kita. Dylan? Hah, Dylan? My God, Dylan! Aneh ya? Loh, kok tiba-tiba kita di lorong gini? Ada bayi, rupanya itu mimpi, guys! Mimpi ini bang, kata Bayu, bener Bayu! The nightmare again, it's just a dream! Dylan, siapa Dylan? Mimpi ada Kak Mine, guys! Cuma mimpi Kak Mine, syukurlah! Oh shit man. Oh my god, that's too creepy. Langsung dapat achievement. Achievement parasomnia. Hah, ada tas tiba-tiba di WC. Wait a minute, that's sus. Oh, itu tasnya dia ya. Itu tasnya dia, guys. Wait, cuma mimpi. Lu tiba-tiba gua lari, gua cepet banget. I can hear a noise in the room. I should see what is it. Ada suara di kamar. Suara apa itu, Cok? Ada suara di kamar katanya. Suara apa ya? Sapa kaminnya dulu guys, jangan lupa subrek. Sebentar ya, apa tisu kah? Suara apa sih? Sebentar. I can hear a noise in the room. I should see what is it. Suara di room. Oi, ada suara di kaca cuy. Coba deh kita move the mirror deh. No, motel ini rupanya ada kamera yang mengintai, guys. Shit, man. Man, apakah dia nge-record gue saat gue mandi? Om-om cabul. Sepertinya seseorang sudah ngambil kasetnya. Hah, pemilik motel ini dasar orang gila. Dia pasti masuk saat aku lagi tidur. Oke, kita labrak ya. Kita labrak dan kita ambil kasetnya, guys. Fucking pervert. Goddamn piece of shit. Om cabul, kita labrak, guys. Itu om botaknya pemilik motelnya, kasir motelnya. Kurang ajar, cuy. Kita labrak ya. Kita labrak, guys. Kurang ajar lo, enggak sopan banget sama perempuan lo. Labrak stamina nih dia di sini. Gila, seru juga nih game ya.
Ini kayak gak ada serem-seremnya deh. Hey! Mr. Shiny! Oke, gue akan ngadep dia. Pasti dia jumpscare gue lagi. Oh, gak ada. Gimana dia? Loh. Oh, sini loh ya. Hah? Macam-macam loh. Kok dia gak ada? Oh my god, dia emang pervert guys. Dia mesum guys. Video kamera ditaruh di mana-mana nih, kaset-kasetnya nih. Mana kaset gua? Guys, dia emang om-om cabul guys. Nah, sepertinya videonya ada di sini. Coba ya gua play ya. Wih, itu siapa? Oh, apaan anjir? Huh? God, does he make porn movies by filming clients? Dia bikin video box dari tamu-tamu yang datang. I also appear in the recording. Dan gua muncul di recording. Hey, what are you doing here? I have discovered your secrets. You sick. I'll call the police and you'll rot in jail. Telepon polisi! Oh, the police? I don't think so! Oh, you're going to stay locked in here until I decide what to do with you, bitch! And maybe I'll fuck that sweet, hairy pussy! No, kita dikunci, coy! Tuh hairy pussy apa, hairy pussy ya? Tidak! No! Open the cover, open the cover! Ambil kasetnya, guys! Oke, ambil TVS tape-nya. Jangan sampai menyebar! Ada guestbook, guestbook, guestbook! Nama customer ada di sini harusnya. Aduh, banyak banget video-video, guys! Aduh, gue kemana ya? The window is open, but I can't reach it! Geser kursi mungkin? Aduh, tisu lagi. Banyak banget tisu di motel ini, teman-teman. Yes! Let's go! Let's go! Let's go! Yes, kita bisa kesana, guys. Ayo, ayo kita keluar, kita keluar, kita keluar. Kita lapor dia ke polisi, om-om cabul. Harry Pussy kucing berbulu. Oh, Harry Pussy kucing berbulu, cok. Oh, I should go back to the room and get my backpack and get the hell out of here. Oke, okay, oke. Okay. Even though I didn't have anything for, I could live without it. Guys, ambil barang bukti nggak? Ambil barang bukti di kamar gak? Eh bukan, barang kita, tas kita ambil gak guys? Apa langsung cabut? Ambil dulu kali barang kita ya? Ambil dulu deh barang kita, itu banyak barang-barang kita cuy. Ambil, semoga gak bad ending ya. Gua ambil nih teman-teman. Oke, kita masuk kamar kita. Suara apa itu? Guys, om cabul sudah meninggal. Siapa yang bunuh? Wait, siapa yang bunuh, coy? Oh my god, paru-parunya keluar, cok. Oh my god, creepy banget ini game, coy. Oh my god. Apa itu yang ngejerot? Guys, ada orang lain, guys. Ada orang lain, guys. Nggak cuma om cabul, guys. Ngumpet. Mobilnya nyala. Siapa nyalain mobilnya? Umur 10 tahun minimal yang nonton ya. Gue cabut kemana? No!
Letterface! Letterface! Wait, bad ending? No, no, Carol! Apakah ini prolog? Kamar nomor 9, nomor 8. Lu sih kebak mata kau, gua gak lari, gua udah lari ngebut gitu coy. Wait, wait, ini tamat kah? Atau mungkin lanjut, tadi kan gua liat ada stek-steknya di awal. Bro, ini lanjutan, bro. Belum tamat, guys. Lanjutan, guys. Sotoy, bocil bad ending. Game-nya seru-seru. Deg-degan gue, sumpah. Wait, wait. Rumah pembunuh. Rumah pembunuh. No, Carol! Ayo keluar, bisa gesek terus, nice. Nice, udah guys, ini gelap banget dah. Ini gak bisa lebih gelap lagi. Emang gelap begini cuy. Apa ini? Flashlight, nice. Cara center tekan apa tadi? Oh, cara center gimana guys? Center F, kok gak bisa ya? Gelap banget cuy, gak bisa gue udah nekan F. Ngebug lah gamenya. Gak bisa tekan F. I have to get out of here. Duh, gelap banget cuy. Bro, ini kenapa gelap banget ya? Gak bisa ditekan lah. Coba gue ganti ya. Gue ganti menjadi J, bisa kah? Gak bisa. Use. Oh iya bener. Bener, use dulu. Eh gak. Wah. An old flashlight look like. Siapa yang bilang use dulu coy? Waduh. Waduh. Hah? Wait, wait, wait. Please jangan bilang game ini. Please jangan bilang game ini. Aduh mekanik. Aku dari sana. You can hide under table, bed, and in some furniture. Ah, serius? Coba-coba. Ini nggak bisa. Tunggu guys, tunggu guys. Kita bisa ngumpet. Kita bisa ngumpet sini. Apalagi yang bisa ngumpet di mana lagi, guys? Oke, oke, oke. Tenang-tenang, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Ah, the door is locked. Ah, someone coming. Gua harus sembunyi. Lemarinya mana, babi? Lemarinya di mana tadi, babi? Sorry, toxic. Thank you.
aja. Tepuk. Kumpet. Lu deg-degan banget sumpah nih game, cu. Dia gak bener-bener gelap gak? Kalau gue center ketahuan gak? Guys, gak boleh lari, guys. Kalau lari dia tahu step kita, guys. Aduh, darah gua gimana nih? Darah gua apa kabar? Oh my god. Oh, ini buat mancing, cu. Aduh, congo. Aduh, sumpah dari mana dia? Gua harus pakai headset kayaknya deh. Aduh, tempat sesempit ini, cok. Brengsek, game adu mekanik rumahnya, cok. Sumpah insecure gua, sumpah. Nggak kedengeran, step, sabar ya guys ya. Brengsek. Gimana cara gua keluar dari sini? Bisa pelan-pelan gak nutup pintunya, Neng? Yes, dapet tas gue, guys. Awal yang bagus. Sabar ya. Aduh, suaranya deket banget, cuy. Aduh. Oke, ntar gue gedein speaker. Dia ke kanan kayaknya. Pinpoint buat apa nih, Shot? No progress, man. No progress, cuy. Cuy, bisa gak sih gue umpan dia, guys?
Gue umpan dia bisa nggak sih guys? Gue pasang jam di sini. Gue pasang jam di sini teman-teman. Bisa nggak ya? Coba ya. Gue pasang jam guys. Ya, gue nyalain ya. Cara makinnya gimana sih? Yus, come on! Gak bisa, okenya gak gitu mekaniknya bro. Gak gitu guys. Aduh, susah banget nih cuy. Aduh, gue sekali gebuk lagi mati kayaknya nih. Please, full HD om, iya. Gak tahu dia tiba-tiba muncul dari... WC udah belum? WC gue udah ke WC sini belum? Udah belum, guys? Udah kan, ini kan udah ya? Equip dulu, lalu klik F. Oke, dia di lantai yang sama. Oke, dia cabut. Nice, gue udah walaupun nggak pakai headset tapi tetap gue bisa masih dengar ya. Oke, kita belum kesini cuy. Aduh, gue udah kesini belum ya? Ah, gue belum ke atas ini cuy. Tutupnya tolong pelan-pelan sayang ya. Sudah, ruangannya gede banget dah. Ruangannya gede banget guys. Oke, gue bisa ngumpet sini ya teman-teman ya. Gue bisa ngumpet situ teman-teman. Ah, the knob doesn't turn. Aduh, ini pintunya rusak lagi, kurang ajar. Ada-ada aja dah cobaannya dah. Oke, dia kayaknya lantai bawah cuy. Kayaknya nih kesempatan gue untuk mekanikin dia guys. Kasih gue darah apa? Ada darah gak sih? Ini pen pot buat apa lagi? Bang, gamenya gue gak takut sama sekali. Gue takut banget, sumpah. Sumpah, itu pembunuh, guys. Please, give me something good, please. Please, give me something good. Cork, a piece of cork. If I had something to cut, gue bisa gunting ini, guys. Aduh, banyak banget item mekaniknya ya, kurang ajar. Ini game banyak item rupanya, guys. Itu artinya apa? Penpot nambah darah, emang iya? Kagak ada apa-apa di sini, sumpah dah. Ya, cok. Aduh, nggak ada apa-apa di sini, guys. Gak ada yang membantu, teman-teman. Pakai jam ke pintu bolong. Oke, gue coba ya. I try. Thank you yang udah ngasih tahu. Pakai jam ke pintu bolong tadi. Aduh, gue takut dia ke atas, cuy. Sumpah, cuy. Oke, gue coba ya. Langsung ngumpet gitu ya? Siapa yang bilang? Thank you yang bilang pakai jam ke pintu bolong! Oke, kita bisa ke situ. Oke, jongkok, ingat step. Hole, ada hole. Eh, sebentar, dia di belakang gua, cok. Tutup bisa nggak? Gimana nih? Sepertinya ada sesuatu dalam sini, tapi aku nggak bisa menariknya dengan tanganku. Aduh, butuh barang lagi dong ini, kah? Oh, ada kunci, nice. Yes, ada kunci, let's go. Kunci. Oh, buka, aku use item. Tekan tab, ayo dong, use item. Kok nggak bisa use item sih? Ya, kenapa lagi nih? Use inventory, ayo, come on, man. Come on, use the item, bro. Why, nggak bisa tekan tab, guys, ngebug gamenya.
Kok beda ruangannya? Loh. Nggak bisa tekan tab, klik B nggak bisa. Tekan I nggak bisa juga, bocil I. Lah kok ruangannya beda ya? Sebentar, ini ada yang salah nih. Lah, logo. What the fuck is this, bro? Mimpi! Dylan! Wah, mimpi! Ah, sekarang bisa! Sekarang bisa pakai item! Aku di mana ini? Impossible to open with the key. Oh, tadi rupanya lagi mimpi. Gak bisa. Padlock. Back room kah? Aduh, si kampret mana ya, by the way? Ini kah? Ini, oh, ini padlock nih. Padlock gimana tuh? Nice. Come on, man. What? It seems to be the right key, but the lock is too rusty. Gemboknya berkarat, anjay gurinjay. Harus cari sesuatu buat bersihin karatnya. Step. Karatan, guys. Oke, kayaknya aman deh. Daging manusia. Terlalu panas, gua harus naruh air ke api. Gua gila nih game nyari-nyari barang ya kayak The Granny ya. Sabar guys ya. Bang, kapan main Om Botak besok deh? Sebentar guys, gua lagi susah banget nih. Aduh, penpot gak bisa diambil, bocil penpot. Duh, di mana airnya ya? Ada yang tahu nggak guys, airnya di mana guys? Aduh, ini lantai bawah, enggak. Si anjing di mana anjing ya? Butuh air, butuh buat membersihkan. Sumpah, gue yang segera banget tuh. Aduh, stepnya kayak gak ketebak gitu. Oke, gue akan coba kesini guys. Sabar ya. Di ruang bawah, bang. Serius, kenapa bang? Guys, ini bener-bener sulit guys. Dia bisa di mana aja. Nih, gue berani. Bocil lo suruh berani, buru-buru nih. Terus step siapa sih? Gua apa dia sih? Kamar mandi nih. Aduh, gak ada, gak bisa. Gak bisa, cok. Cok, kamar mandi. Gak bisa, guys. Shit. Siapa yang sih request game ini? Yang request game ini? G. Aman gak nih? Duh, kalau mati ini gara-gara bocil berani ya.
Gue balik ke atas lagi, guys. Gue dengan pedenya balik ke atas lagi, lari-lari. Dapat bandage, nice. Guys, dapat darah gue, nice, dapat darah, guys. Cek perapian, gak bisa perapian, terlalu panas. Ya, gue pakai bandage dulu, guys. Nice, darah gue nambah, cakep. Cakep banget, darah gue nambah, guys. Oke, gue udah lebih berani nih. Ah, tadi kan kita di sini nih. Ini bukannya pakai kunci ini gak bisa ya? Gak bisa, bro, itu kunci yang buat padlock, guys. Aduh, di mana airnya ya? Cari yuk, cari yuk. Dia ada 3 lantai ya gamenya, intinya ya. Sabar bang ya, lihat darah di mana? Tadi udah merah-merah darah gue. Ah, let's go. Let's go! Let's go, anti kawat! Anti-anti, apa namanya? I can lose the pipe with something. Oke, okay, oke, okay. Let's go. Oke, okay, gue udah mulai dapat mekaniknya. Anti kawat lantai berapa guys? Anti kawat. Anti apa namanya? Anti karat. Anti karat di lantai bawah ya? Step, awas. Sini. Lantai 1. Ada basement lantai 1, lantai 2. Kita di lantai 2 sekarang. Kita di lantai 2, guys. Buset, bunyi pintunya enggak enakin banget. Oke. Okay. Ke ruangan anti karat. Sabar, di sini pasti dia lagi rotasi. Aduh, ini gue tau di sini. Pintu anti karat sini. Mana ya pintu anti karat ya? Kok hilang sih? Sebentar, oh di sini. Itu dia, itu dia. Come on. Nice. Nice, anti karat. Come on, man. Guys, lama banget anti karatnya, coy. Anti karatnya lama kali, guys. Muncul ketawa, anjing. Itu lama kali, bro. Diapain dulu, bro? Ah, bunyinya udah nggak bunyi. Udah nggak bunyi, cuy. Masih, anjir. Apaan tuh di atas tuh? Ada yang nyala tuh. Penting tuh. Oke, let's go, anti karat udah berfungsi. Nice, please, kebuka dong. Yes, come on, man. Lo. If I don't move, I think I'll be safe here. Kalau gue gak gerak, gue aman. Oh, nice. Nice, crowbar. I think I can take a picture of this moment in case I need to remember later. Aku punya 3 tembakan. Save game, nice, yes, nge-save. Nice. Dapat gini guys, dapat ini, dapat crowbar. Buat apa crowbar ya? Dapat tali, syukur gua ambil tali. Buat apa ya tali ya? Save 3 kali, iya bisa save nya cuma 3 kali cuy. Oke, beranikan diri adik-adik. Crowbar buat bobol lantai yang di lantai atas, bukan yang lantai bawah. Oh, crowbar yang di atas, bener. Crowbar di atas. Ember, tinggal air ya, guys. Bentar, crowbar nggak bisa buat yang ini.
Crowbar, can I use crowbar with this? Bisa coy, bisa coy. Come on, come on, come on. Satu lagi. Let's go. Muntuh anjing. Goblos ya boy. 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 Berak dibuka lemarinya cok. Sabar, 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 sabar. Oke, oke, jongkok, 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 jongkok. Oke, di sini juga ada tempat crowbar kan? Ingat kan? Nice, dia turun, mampus, dia turun, mampus. Sini lo, eh. Sini lo. Ah, turun lo sana. Gak berani kan lo sama gua? Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Ruang yang... Ah, ini yang dipercaya sama dia. Ini buat crowbar, guys. Bang, bisa ngumpet di ruangan, ada kamera. Iya, tapi gua panik. Oke, oke, let's go, let's go. Yes, come on. Let's do it, bro. Nice, apa itu? Video game, what? I can carry more object. Aduh, kebanyakan barang kita, cok. Apalagi yang gak guna lagi ya? Apalagi yang gak guna ya? Ini udah gak guna kayaknya, kita drop ya. Surat, surat apa? Eh, sebentar, sebentar, ada step, cok. Cok. Crowbar udah gak guna ya? Ntar gue baca dulu apa itu maksudnya. Apa ini? Read. Reminder, combination of the lock is in the well. Is the M is the same as my score in the Mutant Horde game. Hah? Mutant Horde game? Walaupun aku tidak ingat, tapi untuk mendapatkannya aku harus mendapatkan skor 6000. OMG, gue ngerti kayaknya guys. Gue ngerti kayaknya guys. Kayaknya kita harus main game sampai skornya 6000, lalu kita akan dapat kode di sumur. Tapi game apa? Gua nggak liat mesin game dari tadi. Kalian liat mesin game, guys? Ada yang liat mesin game nggak? Oke, gua punya beberapa item lagi. Tali, buat apa tali anjing? Oke, kayaknya ini gua drop aja deh. Ini udah nggak guna ya. Konsol 6000, pokoknya kita harus cari. Ada video game tadi di ruang pertama. Oke, ini gue buangnya suratnya, guys. Gue nggak tahu yang masih berguna mana. Mungkin crowbar masih guna, teman-teman, sama anti karat ya. Lah, crowbar gue hilang, cok. Oh, masih ada crowbar. Oh, di bawah, di bawah, di bawah. Ah, ini dia. Sabar, 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 sabar. Oke, ada gamenya di sini ya. Oke, game gimana? Mesin dingdong, mesin dingdong, cenah. Cari mesin dingdong, guys. Nggak ada mesin dingdong. Mana mesin dingdong lah? Tali buat turun ke sumur. Tunggu, mesin dingdong di mana mesin dingdong, bro? Di motel, ini udah gak, bukan di motel lagi, kocak.
Bang, abis ke arcade, nanti tamat cari jalan keluar. Di mana arcade-nya? Di mana? Aku sekali tabok lagi mati nih pas ini. Ini nih, padlock-nya di sini. Tapi kayak PSP, PSP, kayak PSP sih tata. Oh iya, PSP bukan mesin dingdong. Oke, kayaknya di atas deh, kayaknya di tempat perapian tadi deh, guys. Feeling gue lantai 2, guys. Wah, feeling gue kita di lantai 2, bro. Iya, di ruang dia denger TV. Iya, iya, gue tahu. I know. Sini kan? Gak ada. Alat gamenya di mana, guys? Lantai 2, Bang Win. Ada emang ada lantai 2 di ada ini ada alat game ya? Tapi ini di mana, cuy? Lantai 2 ya. Kok deket banget stepnya? Lagi guys ya. Aduh, udah jauh banget ini, coy. Gue udah nge-save belum? Aduh ya, gue harusnya nge-save dulu ya. Oh, gue udah nge-save, gue sampai mana nih? Oke. Lanjut ya. Satu jam. Udah habis emang. Alamak. Aduh, sorry banget guys, feeling gua habis guys. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton ya. Gua pulang ke rumah dulu. Main FNAF mungkin, tapi kita udahan dulu teman-teman. Anjir, gila animasi matinya sadis banget. Gua lanjut 3 tahun lagi ya, oke. Oke, kita udahan dulu yang ketik. Misteri pembunuh berdarah dingin pakai emot. Anjir ya, gak ini co, ulang lagi tadi ada yang gak keambil. Ah, banyak yang gak keambil. Oh, yang dibawa, oh gue tahu. Yang dibawa kolong itu juga bisa diambil guys. Kayaknya alat dingdongnya dibawa kolong itu pakai crowbar. Ah shit. Oke, thank you, ada Rian, ada Diki, ada Eagle, ada Farel, ada Putri, ada Giri, ada Guru, ada Gere, ada Goro, ada Oceanus. Oke, gua lanjut 3 tahun lagi ya teman-teman ya. Seru. Ada Henry. Oh, darahku syukur full lagi ya. Darahku masih full guys, aman guys. Ada Bang Lu, Yohanes, Parker, Rifki, Rapli, Adit, Immanuel, Christian, Anon Man, El Tarik, Rafa, Mifatul, Pandu, Alif Citra, Irsyad Robani, Nom Nom, Uis TV, Abi, dan Ryu, dan Safer, dan Sara, Putra Caya, Satrian, Komang Roman, Bempayer Kasa, Dimas Gali Mulia, Tito, dan Farel. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di game berikutnya. Ini mungkin gue bisa ini ya, apa namanya? Sebelum dan gue bisa ambil yang di bawah situ lah, boleh lah. Kita ambil aja yang di sini, yang mana tadi sih?
mana tadi cuy?